untuk ngobrol, tapi untuk kedepannya paling kita bakal lebih sering main bareng. Harus. Atau ya nongkrong-nongkrong gitu lah untuk ngobrol-ngobrol lah, iya, buat ngebahas karakter kita dan scene-scene kita juga. Lumayan banyak kok scene kita berdua. Iya. Iya, yes, lumayan banyak. Sebelumnya udah saling kenal belum? Belum. Sebelumnya belum pernah, iya. Kalau aku sendiri sih biasanya aku anaknya kan suka ngobrol ya kak, jadi biasanya aku ajak ngobrol, terus paling main game-game yang ice breaking gitu. Kayak kalau aku sih sukanya main kartu, jadi main kayak tetap nyamuk atau apa untuk biar nggak ada gapnya lagi antara kita. Biasanya aku gitu sih. Kalau kak Jeff gitu? Aku setuju banget sih sama Saskia, komunikasi itu penting banget dalam menjalin hubungan, dalam membangun hubungan. Selain komunikasi, berinteraksi, apapun itu bentuknya, mau ngobrol, mau main game, mau apapun, yang penting kita harus lebih saling tahu satu sama lain gitu. Jadi kita tahu mau dibawa kemana, limitnya seperti apa, terus nanti kayak gimana-gimananya, jadi kita kerjasamanya juga enak gitu. Ya yang paling penting itu komunikasi sih gitu. Kalau aku sendiri sih biasanya kalau dapat project, biasanya proses reading ngebantu banget buat aku, karena ngobrol-ngobrol sama lawan main, juga sama sutradara, kita satuin visi misi. Dan juga kalau buat aku sendiri sih biasanya kalau buat PR aku di rumah, aku bakal baca skrip minimal 10 kali, terus aku bedah skrip, aku nyatet, dan aku juga bangun kebiasaan karakter aku sendiri biar dicari gitu, apa sih yang karakter ini punya, apa sih kehidupan karakter ini tuh kayak gimana, mungkin garis besar kehidupannya dan lain-lain, biar aku juga jadi gampang buat masuk ke karakter aku. Biasanya aku lebih ke situ sih. Betul sih, setuju banget kalau reading dan workshop itu penting banget buat semuanya, nggak cuma pemain juga, kru juga, tim semuanya itu penting banget, karena di situ kan kita gimana ya, membuat konsepnya gitu, karya ini mau dibawa seperti apa, mau kayak gimana, terus dari per karakter nanti kayak gimana. Ya yang jelas itu sih, reading sama workshop itu penting banget. Terus juga kita harus paham betul makna dari ceritanya. Terus juga di sini sebenarnya gue secara pemaya jadi karakter Fajar nggak terlalu banyak gitu, cuman menurut gue ketika baca, ketika kemarin datang reading, adegannya cukup penting sama Saskia, sama Mira. Adegannya cukup, yang nggak bisa dibilang enteng juga gitu. Ya pokoknya harus difokusin lah, kita harus memberikan yang maksimal sih. Itu aja lah. Aduh, kalau aku sendiri sih seneng banget ya, karena ini pertama kalinya aku dapat komedi horor, dan dari kemarin-kemarin juga aku sebenarnya berdoa sih, aku kayaknya ini adalah jawaban bentuk doa aku dari Allah, karena aku dipilih sama Om Deri buat main di judul ini. Karena aku ngeliatnya tuh komedi horor seru banget. Dia ngasih sesuatu yang berbeda, tapi juga ada sedikit menegangkannya. Dan aku penasaran banget gimana ya caranya aku bisa meranin nih karakter di sebuah film komedi horor. Itu menurut aku exciting banget, jadi alhamdulillah aku seneng banget waktu kepilih. Yang jelas, mau sekecil apapun atau sebesar apapun pekerjaannya, selama itu halal harus kita syukurin. Patut banget kita syukurin, kita patut memberikan yang terbaik 100%, kita harus maksimal, kita harus profesional. Apapun itu, sekecil apapun, sebesar itu, sebesar apapun itu, yang jelas kita harus semaksimal mungkin. Itu aja sih. Kalau aku sebelumnya belum pernah komedi horor. Kalau horor komedi juga belum pernah sih. Yang gabungan gitu komedi horor belum. Iya, ini sesuatu yang juga baru banget. Aku kenapa, sorry? Risetnya gimana? Kalau dari risetnya sih aku lebih banyak ngobrol sama Om Deri, karena Om Deri juga orang yang sangat amat keren. Aku benar-benar terinspirasi banget dari Om Deri, karena Om Deri juga dari ide-idenya dan cara dia mendekatkan diri ke pemain-pemainnya dan juga ke karakter-karakternya itu suatu yang baru banget buat aku. Jadi kebetulan kita risetnya bareng-bareng sih sama Om Deri juga. Kita cari tahu nih, misalnya kayak hantu-hantunya tadi, kita cari tahu mereka tuh jalannya kayak gimana sih, apa sih yang membuat mereka beda dari hantu-hantu yang lain, atau dengan karakterku dan sahabat-sahabatnya tuh apa sih yang bikin mereka tuh lengket banget, apa sih yang bisa menunjukkan kalau mereka tuh udah sahabatan lama banget. Dan dari itu semua kita ngobrolin bareng-bareng sih. Gitu aja. Kurang lebih sama sih sama Saskia. Pertama kali denger dapat kerjaan ini itu ditawarin langsung sama Om Deri gitu. Jeff, apa kabar, bla 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 bla, bantuin dong gini 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 gini.
ayo om dengan senang hati gitu, terus ngobrol dulu kayak gimana ceritanya, terus nanti aku bakal kayak gimana, bla 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 bla. Banyak tukar pikiran sih sama Om Dery, banyak sharing, soalnya Om Dery kan yang lebih tahu jelas kan mau dibawa kayak gimana kan. Di sini aku cuma mau bantuin doang, kurang lebih gitu. Ekspektasi sebenarnya setiap situasi apapun itu ya, kalau aku pribadi ya, aku lebih memfokuskan diri aku untuk memaksimalkan dalam usaha aku dan meminimalisir ekspektasi aku. Jadi supaya nggak, kalau misalnya hasilnya nanti nggak sesuai ekspektasi, nggak kecewa banget, tapi yang jelas aku udah memberikan yang terbaik, itu aja sih. Sama sih, kalau aku lebih ke aku mencoba untuk melakukan yang terbaik waktu proses syuting, reading, dan nanti juga setelah syuting kalau misalnya ada proses-proses lagi, aku berusaha semaksimal mungkin dan aku berdoa setiap judul pasti kalau misalnya usaha keras kita dan teman-teman yang lain tuh berkah dan semoga penonton nanti menerimanya sehappy kita mengerjakannya. Aku juga baru sih, baru mulai 2016 ya, baru 8 tahun lah, baru banget sih aku. Jadi ya selama ini juga belajarnya ya kebanyakan di lapangan aja sih, banyak sharing sama pemain-pemain senior, sama sutradara, sama kru pun dalam profesinya masing-masing juga sharing. Jadi kita lebih tahu aja sih ilmu lapangan itu seperti apa sih, kurang lebih gitulah. Harapan kedepannya coba, harapan kedepannya apa gitu? Buat film atau buat apapun? Gak buat. Ya semoga kedepannya kita berdua dan semuanya diberi kesehatan, rezeki yang lancar, juga diberi semua yang terbaik lah untuk masing-masing kita ya. Semua yang terbaik. Amin. Amin.